Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video hari ini aku masih mau sharing mengenai Shopee Affiliate. Jadi aku mau share untuk konten fashion yang siap upload dan videonya itu aman untuk para pemula yang pengen mempromosikan produk-produk Shopee Affiliate. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu aku downloadnya di mana dan seperti apa editingnya, kemudian uploadnya juga di mana, boleh banget kalian simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua, khususnya para pemula yang baru bergabung di Shopee Affiliate. Pertama kita masuk dulu ke Shopee. Nah, ini kita back dulu dan di sini kalian bisa cari produk-produk apa yang pengen kalian promosiin. Dan aku tuh pengen promosiinnya produk fashion. Dan buat teman-teman sih sebenarnya boleh banget kalian pilih produknya sih di sini, bebas ya, nggak usah produk fashion juga nggak masalah. Dan kalian harus pastiin kalau misalkan kalian mau mempromosiin produk Shopee Affiliate-nya dalam bentuk video. Jadi kalian harus pilih tokonya itu yang mengeluarkan video juga gitu. Nah, contoh untuk produk fashion kalian bisa kunjungin toko ini. Nah, tokonya itu ada My Denise ya. Kalau misalkan untuk produk fashion yang lagi hits atau yang lagi up dan yang lagi kekinian saat ini. Jadi sekarang itu kan banyak banget fashion-fashion yang mengarah ke kayak cewek kue, cewek bumi, dan lain-lain. Dan kebanyakan itu cewek kue-cewek kuenya itu bahan yang mereka pakai itu dari rajut-rajut gitu loh. Kayak Livia crop bunga, nih contohnya kayak gini. Dan kemudian ada kardigan-kardigan dan lain-lain. Dan aku kenapa merekomendasikan toko My Denise yang ini karena My Denise ini emang produknya lagi up juga ya dan lagi hits, dan di sini tuh banyak banget produk-produk atau foto dan video yang di-share oleh toko My Denise. Dan selain itu My Denise juga udah star seller, kemudian komentarnya juga oke-oke dan reviewnya juga membantu banget untuk kita nih para affiliate marketing gitu ya yang mempromosikan produk-produk Shopee, kita terbantu banget oleh review-reviewnya gitu. Dan kalau misalkan kalian mau download videonya, itu boleh banget dan memang aman ya kalau misalkan kalian mau nge-share produk-produk dari toko My Denise ini. Tapi pertama biar kita nggak bolak-balik web, kan aku mau download videonya itu lewat Chrome ya. Karena kalau dari sini kita nggak bisa langsung download video. Karena kenapa? Karena di sini nggak ada kayak notifnya atau nggak ada kayak titik tiga yang bisa ngarahin kita untuk download videonya. Kita langsung aja salin tautannya ya. Kemudian kita back dan kita menuju Chrome. Dan masuk aja ke Shopee. Sebenarnya sama aja sih, cuman bedanya kalau di Shopee yang di web ini kita bisa download video, tapi kalau yang di langsung aplikasinya kita nggak bisa download video teman-teman. Oke, ini nama tokonya udah muncul, kita klik aja. Dan kalau misalkan kalian mau download, kalian pastiin ya tadi untuk video yang kalian salin tautannya itu produknya yang mana. Nah, ini kan yang aku tadi salin tautannya. Dan kalian kalau mau download di sini ada titik tiga, kemudian download aja. Terus kalau misalkan kalian mau pilih video yang ada di Shopee, itu kalian usahakan pilih resolusinya yang bagus ya teman-teman. Karena takutnya nanti kalau misalkan kalian upload video di media sosial yang lain, nanti itu bisa pecah gitu loh. Makanya kalian harus banget ambil video dari toko dari tokonya tuh yang benar-benar kualitasnya bagus gitu loh. Supaya ya supaya orang tertarik juga gitu dengan melihat kualitas video aja udah bagus, apalagi produknya, bisa jadi orang tertarik dengan produk yang kalian share. Oke, kita lihat hasil downloadannya sebagus apa. Nah, ini udah ya untuk video. Oke, untuk video udah beres. Kemudian sebenarnya kalau misalkan mau diedit, kalian bisa edit pakai aplikasi InShoot.
karena bentuk videonya udah bagus banget dan gak perlu editing kalau menurut aku ya. Jadi aku bakalan langsung upload aja di Instagram. Sebenarnya bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di WhatsApp. Cuman aku mau masuk ke Instagram. Aku mau masuk dulu ke akun khusus untuk share Shopee Affiliate. Dan kemudian di sini ada reel. Pertama, aku mau masukin link bio dulu pakai aplikasi Milkshake karena di reel Instagram itu harus pakai link bio di aplikasi Milkshake. Dan kita buka aja Milkshake-nya. Kemudian di sini ada nomor 94, berarti nomor yang selanjutnya adalah 95. Tambah aja, masukin dulu tautannya, kemudian tinggal nulis linknya 95 cardigan rajut at first preview publish done. Oke, sudah selesai untuk link bio-nya. Aku pakai aplikasi Milkshake. Buat teman-teman yang pengen pakai link bio, bisa juga pakai aplikasi Milkshake. Kita menuju Instagram lagi. Tadi kalian udah lihat ya, link bio-nya berarti nomor 95. Sebentar, ini. Oke, udah. Berarti musiknya ganti ya, teman-teman. Gak apa-apa deh. Edit sampul. Selesai. Terus, kalian tinggal tulis aja caption. Pembelian, klik link nomor 95. Kemudian bagikan. Nah, jadi nah, untuk hasilnya kita lihat. Nah, ini adalah hasil dari tadi ya, yang video aku upload di Instagram Reel. Ini adalah link bio-nya nomor 95. Kita akan cek link bio di sini. Nah, link bio-nya udah bener ya, nomor 95 cardigan rajut. Kita klik aja. Nah, ini dia kardigan rajut yang tadi aku salin tautannya, udah bener ya, langsung menuju ke tokonya. Jadi untuk link bio yang ada di Instagram aku itu udah oke linknya. Jadi kalau misalkan buat orang yang beli, misalkan mau beli produk ini, kemudian mereka bisa klik link nomor 95 di link bio aku gitu. Nah, ini contoh untuk cara posting di Instagram tapi di reelnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau posting di status juga gak masalah. Oke ya teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.